Oke, Jack. Oke. Bentar dulu ya. Ini Bu, silahkan diperiksa dulu. Udah nggak usah diperiksa, kan tadi udah waktu telepon. Iya, Bu. Oh iya, saya bayar pakai kredit ya. Iya, Bu. Mari, Bu. Eh, sis, gue mau OTW nih. Loh, kok balik lagi, Bang? Ini aja bolak-balik masih ada polisinya, Bu. Udah, Bu, saran saya lebih baik Ibu ganti aja naik taksi atau naik bajaj. Ya, tambah lama lagi dong, Bang. Kalau mau cepet, makanya Ibu pakai helm. Si Abang nih, saya kan bilang, nggak bisa. Nah, ini kondisi saya gimana? Ya udah, Bang. Lewat sini aja melipir. Tapi pelan-pelan ya. Mumpung polisinya nggak lihat. Aduh, Bu. Saya nggak berani. Ayo, Bang. Udah jalan. Ayo, buruan. Hore, Papi pulang. Yes, pulang. Iya, kebetulan ngantar barang dekat sini. Mampir rumah sekalian. Makan siang. Papi bawa oleh-oleh nggak? Kamu mau apa? Papi belum sempat kemana-mana. Nanti Papi belikan. Itu di motor ada apaan? Apa ini? Loh, apa? Itu kok kayak leh? Bukan. Itu serbet. Ayo, kita makan siang aja. Boni, ayo kita makan siang, Bon. Iya, Pi. Ayo, makan aja. Makanannya enak-enak, kayak mami. Emangnya mami enak, Pi? Enak dipandang. Papi kok cuma minum air putih? Emangnya papi mau minum apa? Es teh manis. Biar kayak mami manisnya. Sampai dikerubungi. Kerubungi semut ya, Pi? Laler. Dulu. Eh, lapnya bawa sini. Eh, nggak mau, nggak mau. Itu buat di motor. Nggak boleh. Eh, nangis. Boni, kasih papi. Ini lap baru, Mi. Ya udah, kasihin aja daripada anaknya nangis. Jangan. Oh, gitu. Jadi, Papi mau Mami buat Papi nangis. Ya deh. Lap jelek buat Mami aja. Mana lapnya? Ini namanya legging, Papi. Bukan. Akhirnya sampai juga ya, Bu. Loh, kenapa jadi acak-acakan gitu, Bu? Kenapa? Gara-gara kamu tahu. Makasih ya. Mas,
Aku mau order Okejek dong. Boleh mbak, tapi lewat aplikasinya ya. Tapi order saya nggak ada di aplikasi mas. Wah, harusnya ada. Aplikasi di Okejek lengkap kok. Mau antar jemput orang bisa, mau antar jemput barang juga bisa, malah antar makanan juga bisa. Kalau antar saya ke pelaminan mau nggak mas? Jadi ini lagi siapa? Punya pelanggan. Oh, jadi papi itu selingkuh sama pelanggan? Bukan, itu legging ketinggalan di motor waktu ambil laundry. Bohong! Enggak, papi enggak pernah bohong kok. Papi, emangnya mami enggak tahu? Waktu papi bilang, penumpang papi itu anak SD, padahal perempuan, ya kan? Terus papi juga bilang, kalau penumpang papi itu kakek-kakek, padahal mahasiswi. Iya kan? Ini kenapa? Kenapa ribut-ribut? Ini loh bunda, Mas Pol selingkuh lagi. Enggak kok saya. Bohong. Masa saya selingkuh sama legging? Aku lihat kan saya. Kita masuk ke dalam ya. Enggak enak didengar oleh Hansip. Yuk, masuk. Jangan pegang. Jadi bagaimana letak permasalahannya? Oh, papi sama mami lagi marah. Masalahnya lap sobek doang, bunda. Kamu diam aja, Boni. Main PS aja, ini urusan orang tua. Ya, bunda. Jadi gini loh, bunda. Saya tuh dapat orderan ngambil barang ke laundry. Sampai parkiran disuruh ngecek bajunya satu-satu. Ada salah satu baju yang nyangkut di motor. Ke bawah sampai ke sini. Kamu nggak bohong? Enggak. Kamu percaya? Enggak. Begini saja. Bagaimana kalau kalian pergi datangi si pemilik legging? Bisa kan? Bisa, bunda. Ya udah, kalau gitu samperin sekarang aja. Ya udah, sekarang bunda nemenin Boni main PS. Ayo, mam. Ya udah. Ya bun ya. Ajarin okay, bunda ya. Supaya bunda bisa ngalahin Om Iqbal. Oke. Okay, mas, awas ya kalau kamu itu bohong. Kalau papi nggak bohong gimana? Ya awas. Awas apa? Itu anak yang motor. Aduh.